saya masuk kelas ni sebab nak belajari tentang apa, lighting. Sebab saya pun basic tentang macam produk kan, zero kan. So masuk kelas ni untuk memang tak faham lagi lah lighting. Saya belajar kelas ni kalau satu sebab saya belajar produk, kedua saya nak faham orang cakap apa tu melukis dengan cahaya. Itu sebab saya atas ni. Saya nak belajar pasal lighting sebab dalam fotografi ni lighting antara key yang paling penting saya lah. Hari ni kita belajar satu, kita tak tahu lagi lima, jadi hari ni baru nak satu. Untuk kita, belum kita shoot apa-apa pun, sebenarnya kita kena study apa yang kita nak shoot sebenarnya. Paling penting produk. Memang boleh dapat gambar, tapi untuk dapat gambar yang baik, kita kena buat something kat benda tu. Okay, laser still life ni, ni panggil kita still life lah. Benda ni, benda mati. Kita panggil dia senyum, boleh tak boleh senyum. Lain kalau kita show orang, show tu je soft. Tau, dia tak direct. Kalau direct kan jahat, dia tenang, kacau. Tapi bila bump, dia lembut. Tapi kenapa dia buat curve ni? Itu yang kita nak kena tahu. Bila kita dia bump, yang apa tu, tengah tu agak kempas sikit. Tapi sifat dia tu tetap lembut. Okay. And then lampu tu dia akan ke tepi. Dia sebab. So macam kata kita shoot orang ke apa, dia akan dapat glow. Video format, oh patutlah dia punya nama cantik. Video format ini mentaliti lah kita kampung sekarang. Kalau ni saya boleh shoot pun biasa je. Bagi saya apa tu, D700 dengan D90 tu, saya boleh shoot. Sebab apa? Dia kamera ni, beza dia, dia punya sensor size. Itu je beza dia. Sensor size lagi besar, lagi kualiti kau dapat gambar. Kita tentang korang punya gaji. Untuk korang spend masa, katalah korang habiskan 2 jam, 3 jam, buat apa gaji korang nak? Tanya diri sendiri. Kalau kata nak shoot sukses, ada satu assistant, hire satu assistant, berapa dia punya rate? 1.5 ke 200 ke 2 hours. Kena imagine nak shoot ni. Label belakang dia kan, benda ni sini dulu. Better ke tak better korang check out? Better. Benda ni atas experience, knowledge. Cakap dengan klien, boleh nampak lah situ belakang ni, tak nampak dari situ lah. Tak nampak dari colour lah. Imagine kita kat outdoor ke kat outside lah, ni cahaya matahari je. Cuma one shot ni sebenarnya complicated. Complicated sebab apa? Apa jadi kat produk dengan satu lampu? Sebelah gelap. Betul. Dia tak sekuat main light. Sebab apa? Kalau dia kuat, shadow cross. Ada exposure yang ngam, berapa second? Maybe half second ke 1 second ke baru ngam dari dia reading. Tapi kalau ada light meter, dia nampak sekali, dia dah tahu. Kod, berapa depth of field kau? Kalau kata kau more expose, tengok berapa reading yang kau dapat. Apa yang ada kat sini, texture dia, itu satu hal. So nak reki angle ni, kita nak kena tahu. Kalau kita high, apa jadi? Nampak reki. Tak tahulah. Ini kalau produk ke, kalau produk besar ke, kan? High apa? Bawah channel. Jadi channel bawah. So different. Thank you.
lighting ni nak set dia. Dia kena jaga tau. Macam ni kalau kata ada yang kerampa yang kentut ke apa, dia boleh nampak off off light. Boleh nampak. Sebab so, kalau kata dressing tu kedut kan, dia akan boleh nampak kan kan di background. Oh, okey. Kalau kata benda ni yang tak ada shadow. Dan ni benda ni tak ada shadow. So kita dah tak boleh cerita dah main light dia mana. Tak ada shadow. So dari sini kau boleh main. Kau dah tambah lah. Tak nampak lah. Tengok dulu. Apa? Ha? Ada? Ha? Tengok ni dia ni. Ha? Ada? Ini tak ada. Color ni kita bagi color. Bila katalah abang letak sombor ni memang total ni memang tak boleh kontrol lah. Abang nak risau apa lah. Kau dah lapan.